Oke, teman-teman, berikut ini cara mengubah atau mengganti kunci layar di HP Vivo ya. Nah, di sini saya kunci dulu dan kita buka lagi. Nah, di sini menggunakan kunci pola ya. Nah, polanya seperti ini, pola yang sedang saya gunakan. Jadi nanti saya akan mengubahnya. Nah, setelah kita membuka kunci, langsung masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian yang namanya keamanan. Nah, yang ini kalian klik. Lalu selanjutnya, teman-teman silahkan pilih di bagian kunci layar. Lalu masukkan kunci yang sedang kalian gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sedang menggunakan kunci pola ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih pola juga, misalnya dari pola lama ke pola baru bisa, ataupun dari pola ke pin ya, saya contohkan ke pin aja. Lalu di sini teman-teman bisa baca dulu, untuk pin harus terdiri dari minimal 4 digit, tetapi sebaiknya digunakan pin yang terdiri dari 6 digit agar lebih aman. Nah, jadi pin ini hanya menggunakan angka ya teman-teman ya. Nah, sini saya contohkan seperti ini, bisa 4 digit ataupun 6 digit juga bisa ya. Lalu klik berikutnya. Lalu masukkan satu kali lagi dengan yang sama, dengan kunci yang sama. Lalu klik OK. Nah, sekarang sudah berhasil menggunakan kunci PIN ya. Sudah berubah menjadi PIN. Nah, sekarang kita lihat dan buktikan. Nah, di sini saya kunci layarnya. Kita buka. Nah, sudah menggunakan PIN ya. Tadinya menggunakan pola, sekarang sudah menggunakan PIN. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Silakan dicoba aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.